Rumahmu sebelah mananya, Alun-Alun? Kamu lagi apa? Lagi tapa PP. Mau ketemu Bupati. Nah, tolong biar sektor kamu. Ini tuh bukan Jogja, Han. Itu Gersik. Bupati nggak bakal jemput kamu. Lagian kita kan udah ketemu. Iya sih. 6 tahun ya. Nggak nyangka kita bisa ketemu lagi. Iya. Kamu mau mandi kolam itu nggak? Ya nggak lah. Kan kita udah gede. Ya. Boleh minta sesuatu nggak? Boleh. Tapi jangan minta ngilangin tubuh Alun-Alun ya. Aku kira kamu David Copperfield. Mana mungkin aku minta menghilangkan tubuh Alun-Alun. Tempat ini telah mencatat banyak kisah. Tidak hanya tentang kami. Kalau saja aku Roro Jonggrang, aku akan minta dibangunkan 1000 alun-alun. Tapi itu mustahil. Menjaga satu alun-alun saja repotnya bukan main. Kamu masih tetap ceria ya? Harus dong. Ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Aku bakal tinggal di Gersik dan aku bakal kuliah di Gersik juga. Kenapa? Enggak apa-apa kok. Kok gitu mukanya? Ya aku juga mau kuliah sih. Ya bagus dong, nanti kita satu kuliah di sini. Di luar kota. Kalau libur kuliah kan aku pulang. Nah, nanti kita bisa ketemu lagi di sini. Di sini? Iya, kalau misalkan alun-alunnya masih ada. Kota ini menyimpan banyak sekali cerita. Mulai dari pantai hingga bukitnya. Masyarakat yang beragam, penuh canda, tidak cukup jika hanya disampaikan lewat kata. Seperti rindu ini, yang entah kapan, segera melanda kita.